Kamu dapat 5 unit. Betul lah. Betul. Wah, bagus. Tanya anak Zah. Tanya anak Zah. Kau nak buat apa? Apa ni Zah? Apabila abang tengok ke kampung, abang bukalah kotak muzik ni. InsyaAllah Zah. Setiap kali abang teringatkan kampung, berbukalah kotak muzik ni. Puas sudah ku berlari, meredah penat yang berduri, demi sebuah cita yang murni. Bila sudah ku berada di mercu menara jaya, pasti janji tak kubah, jasa semua kan ku balas jua. Syukurku pada Tuhan, ku anugerahku keberkatan. Dengarlah alunan lagu membakar semangat jiwa. Thank you.
Agaknya Pak Long ke Pekan. Ke klinik kot. Dahlah, jom balik. Sudah sebulan kamu dekat sini, Zah. Kamu selalu termenung. Kenapa? Tak ada apa-apa, meh. Cuma teringat ke kampung. Kampung ke? Atau si dia? Tak adalah. Gurau je, Zah. Saya dulu pun macam kamu juga. Asyik ingatkan kampung. Bila dah lama, seronok tinggal kat sini. Saya pun mengharap begitulah, meh. Kamu datang ke sini semasa tingkatan 4. Saya dulu tingkatan 1. Lagi sedih. Asyik ingatkan kampung je. Tetap malam menangis. Entahlah, meh. Sabarlah, Zah. Baik kamu tidur sekarang. Kejap lagi lampu nak padam. Selamat malam. Selamat malam, meh. Apa ni? Cau lah, tidur. Nazar bin Saha. Kamu Nazai? Ya, cikgu. Ikut saya. Ayah saudara kamu ada di bilik saya. Pangnam dua je. Kami datang bertiga. Haji Ramli ada dalam teksi. Apa hanya Pak Ngah? Nazar, Pak Ngah nak bagi tahu ayah kamu sakit. Nazar, kita dalam hidup ini tak pernah sunyi daripada dugaan dan ujian. Mereka yang beriman sahaja yang dapat mengatasi dugaan hidup ini. Mana ayah saya, Tuan Haji? Di hospital. Hospital? Ya, di Hospital Lumut.
Terima kasih banyak. Ya, saya pun nak ucap terima kasih banyak, Tok. Sama-sama. Azhar, kita balik dulu, ya. Terima kasih, Azhar. Terima kasih. Jemput lagi, ya. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, ya. Datang. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih, ya. Pak Ngah. Buat sementara ni kamu duduklah di rumah Pak Ngah, ya. Tak sampai hati Pak Ngah dan Mak Ngah kamu tengok kamu duduk seorang-seorang di rumah. Kamu anggaplah Pak Ngah dan Mak Ngah kamu macam ayah dan mak kamu juga, ya. Pak Ngah, terima kasih sebab Pak Ngah dan Mak Ngah ambil berat tentang diri saya. Yalah. Ni, Pak Ngah nak tanya kamu. Bila kamu nak balik Kipoh semula? Terpulanglah pada Pak Ngah. Saya ikut aja. Panggil ke rumah. Yalah, Zai. Kenapa abang balik ke rumah selepas semayang subuh tadi? Abang kan belum bersarapan. Zai, baliklah dulu. Sekejap lagi abang datang. Abang nak tenangkan fikiran abang kejap. Baiklah, abang. Di sini, aku masih mempunyai segala-galanya. Jiran yang baik hati, rakan-rakan yang mengambil berat tentang diri aku. Di sini, aku Rezai. Ayah, Mak, apabila Nazar dewasa kelak, Nazar berhasrat untuk menjadi seorang doktor. Semoga tidak ada kanak-kanak senasib dengan Nazar. Yatim piatu ketika usia muda. Terima kasih.
kemanisan indah.